Welcome back to my video. So today's in this video I'm going to talk about vasectomy. Okay, you guys were wondering what is vasectomy. Okay, I read it based on 100% journal. This is a journal. This is the journal. I read it over this one and this one. And bunch of journal which I read, but anyway, let's talk about these two journal. Buat kalian yang nggak malas gitu ya bacanya pakai bahasa Inggris, karena ya dua jurnal ini berbahasa Inggris, aku akan put the link dari Allo Dokter, karena tadi malam juga aku searching kalau gimana kalau misalkan ada viewers aku yang malas banget baca buku bacanya bahasa Inggris, atau agak lebih struggle kalau baca pakai bahasa Inggris, aku akan put the link below. Dan iya, jurnalnya ini juga aku akan tulis di description box. Okay, sekarang let's get to the video. Question number one, what is vasectomy? Vasectomy itu adalah birth control-nya laki-laki. Apakah permanen? Permanen. Ini tuh seperti sterilisasi di wanita. Tapi bedanya, kalau vasektomi di laki-laki itu sama sekali bukan prosedur yang besar. Kalau kalau sterilisasi di wanita kan itu di apa ya, operasi besar gitu. Kita yang harus tidur a whole bunch gitu ya. Maksudnya tuh generally anestesia gitu. Tapi kalau misalkan vasektomi, dia butuh anestesi, butuh, tapi hanya butuh anestesi lokal yang jarumnya cuma sehelai rambut. Okay, jadi yang pertama adalah vasectomy, yaitu adalah KB-nya laki-laki dan secara permanen. Okay, pertanyaan nomor 2, gimana sih vasectomy itu dilakukannya seperti apa sih gitu? Di vasectomy ada dua cara, yaitu non-scapel sama scapel, which is yang satu bedah, yang satu non-bedah. Kita ngomongin dulu yang konvensional atau yang metode yang bedah. Di konvensional itu dia akan melakukan sayatan di pinggir rektum seperti ini, di pinggir dan pinggir, jadi ada di dua sisi seperti itu, baru di reach out saluran sperma dan dipotong, lalu diikatnya pakai apa, bisa pakai dijahit atau bisa pakai alat yang dipanaskan seperti itu, nanti direkatkan gitu si jaringannya seperti itu. Dan vasektomi itu sebenarnya seperti apa gitu, buat apa gitu, gimana gitu. Jadi vasektomi itu adalah pemutusan saluran sperma. Betul. Di ini enggak porn sama sekali, ini 100% science. Aku juga enggak mau ngomongin porn di di channel aku, but I would like to say this karena ini 100% science. Jadi kalian jangan underestimate dulu sama aku. Okay, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah yang non-scapel atau cara yang non-konvensional gitu. Kalau yang ini lebih mudah dan lebih nggak sakit. Dah, gimana caranya? Yang pertama itu adalah dokter akan cari saluran sperma setelah tentu saja di anestesi, akan cari saluran sperma, kemudian dijepit, dikasih kuan gitu di luarnya, baru dikasih lubang kecil, kemudian dibuka sedikit lubangnya pakai forceps gitu, baru di reach out dan melakukan hal yang sama, yaitu dipotong dan dijahit. Kalau misalkan di konvensional kan dia dipotong kan sepanjang 1 cm dan itu akan dijahit luarnya pakai benang yang akan menyatu sama kulit. Kalau yang konvensional ini tanpa benang dan hanya dikasih cuma goresan sedikit aja dan sama sekali nggak dijahit gitu. Apakah lebih work yang mana? Yang mana sih yang lebih work gitu? Dua-duanya juga work, dua-duanya sama, tapi orang-orang kedokteran akan memilih untuk melakukan prosedur yang non-scapel karena itu lebih cepat, lebih mudah, yang hanya butuh waktu 10 sampai 30 menit maksimal. Dan ya, yeah, lebih cepat, lebih mudah dan enggak sakit gitu. Ya, yeah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sakit? Enggak, di jurnal yang ini disebutkan bahwa no scapel itu lebih direkomendasikan. Dan apakah sakit?
Nih, aku baca sedikit ya. Does it hurt? Your vasectomy will be pain-free or almost. Akhir artinya itu sama sekali nggak sakit. Dan bahkan beberapa orang, mayoritas laki-laki ngomong bahwa ini lebih nggak sakit daripada pergi ke dentist gitu untuk cabut gigi atau getting blown down gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan setelah prosedur? Yang dilakukan setelah prosedur adalah kalian hanya cukup pakai underwear yang ketat. Untuk apa? Untuk menjaga struktumnya. Setelah itu, kalau misalkan ada bengkak dan yang lain-lain, hanya cukup dikompres pakai air dingin yang dibalut sama handuk dulu sama towel, baru ditempelin ke struktumnya yang bagian sakit dan bengkak. Apakah bisa infeksi? Untuk yang konvensional mungkin bisa, karena itu kan luka ya, dibuat luka gitu. Tapi kalau misalkan yang no scalpel, jarang banget yang infeksi, karena apa? Ya cuma sedikit gitu, gimana mau infeksi, orang cuma ya sebentar gitu doang ya, kayak ke belah pisau lah gitu. Itu bahkan lebih sakit daripada vasektomi, beberapa orang di men bilang di jurnal-jurnal yang aku baca ini. Kalian bisa baca sendiri jurnalnya, jangan percaya aku 100%, kalian harus baca juga jurnalnya seperti apa. Nah, apakah ini butuh tes dulu nih? Tes darah lah, tes kolesterol lah, atau tes apalah gitu yang secara keseluruhan. Jangan usah, gak usah lebay. Itu sama sekali gak mengaruhi apapun. Itu hanya, kalian tuh cuma apa ya, cuma di udah dimatiin doang. Ya cuma berkaitan sama struktur, gak ada hubungannya sama sekali sama darah dan yang lain-lain, hemoglobin dan yang lain-lain, gak ada. Ini bisa didapatkan di mana? Dari jurnal ini. Ini juga aku gak ngasal. Kalian bisa lihat di sini, itu gak butuh blown dry atau segala macam. Nope. Nah, di sini, susah gak fokus. Nah, ini nih. Bukan ini. Kebalik, sorry. Nah, ini. Nah, jadi di sini dia disebutkan bahwa enggak usah melakukan tes darah, enggak usah melakukan tensi dan yang lain-lain, dia enggak usah pakai hemoglobin test, apalagi enggak usah tes dulu kolesterol, dan enggak usah liver function test gitu, nggak usah pakai uji hati gitu, nggak usah, jangan usah lebay, itu cuma daerah itu kamu aja gitu. Ya, dan ini dokter itu nggak bakalan megang hal sensitif kamu, nggak bakalan, ini cuma bakalan megang struktumnya aja, bentar itu udah selesai, cuma 10-15 menit, itu lebih cepat daripada operasi amandel, dan jauh lebih cepat daripada operasi usus buntu, dan sama sekali nggak sakit gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah apakah itu sakit? Enggak ya, jawabannya adalah enggak. Terus, oh iya, kan itu diikat tuh saluran-salurannya, terus sperma kita gimana? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Tubuh kita tuh pintar ya, jadi sperma yang udah yang udah matang dan dia nggak bisa keluar karena emang dipotong, apa yang bisa dilakukan sama sperma? Ya udah, spermanya akan reobserve sama di sel darah ya, kayak darah merah gitu, darah merah di tubuh kita yang akan regenerate gitu kan. Kalau misalkan darah itu pinter ya, jadi setelah dia tua dia akan regenerasi seperti itu sampai seterusnya, dan sperma juga sama spermanya akan di-reabsorb. Kalau nggak percaya, ini ada di jurnal yang ini, yaitu dari reproductiveaccess.org. Nanti aku klik linknya di bawah. Nih, di sini juga disebutkan bahwa, nah, what happened to your sperma after vasectomy? Nah, di sini disebutkan di paragraf pertama, di kalimat yang pertama adalah your body reabsorb the sperm cell. Seperti itu, jadi nggak usah takut. Itu spermanya kemana, apakah jadi ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah akan berdampak kepada tubuh, apakah berdampak kepada stamina, apakah ereksi, apa segala macam, ejakulasi, apa tidak guys, nggak ada sama sekali hubungannya sama itu. Kalian tetap bisa ejakulasi seperti biasa, air maninya udah nggak kontain sperma lagi, jadi ya udah, ovumnya nggak bisa di
nggak bisa ditembus sama sperma, nggak yang nggak ada spermanya ya buat apa, itu cuma mani aja yang keluar tapi nggak konten sperma gitu. Apakah lemes? Nggak ada lemes sama sekali. Nah, jadi gimana ya, sebenarnya vasektomi itu cuma ya udah pemotongan apa namanya saluran sperma dan ya udah. Nanti aku akan ini di sini gambarnya di sini apa sih, gimana sih mana sih yang diputuskan sama di vasektomi ini, nanti aku akan kasih gambarnya, oke okay? Dan nggak sama sekali porn, tenang aja, ini science. Oke okay, pertanyaan selanjutnya, setelah operasi, setelah prosedur, terus seksnya gimana dong? Apakah tiba-tiba udah plan nggak ada spermanya setelah proses vasektomi? Gak gitu dong, karena kalau dipotong itu kan masih ada contain sperma dari yang lama-lama, jadi udah masih contain di situ si spermanya. Biasanya selama 3 bulan, jadi setelah 3 bulan, selama 3 bulan itu, kalian sama pasangan itu harus ngomongin bagaimana caranya birth control kalian. Karena ya, vasectomy will 100% work after 3 bulan. Gimana caranya yakin nih kalau misalkan di mani kalian udah nggak ada sperma gitu. Ada tesnya, nanti kalian bisa tes setelah 3 bulan, setelah melakukan prosedur vasektomi 3 bulan, setelah 3 bulan melakukan prosedur vasektomi. Nah, udah kalian bisa cek sperma kalian masih mengandung mani atau enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Keunggulannya kayak apa sih? Nah, keunggulannya adalah dia lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, karena sama sterilisasi di wanita 100% lebih murah vasektomi. Terus apalagi nggak sakit, terus apalagi nggak ada perubahan atau tentang apapun. Nah sekarang kita menjurus ke apa ya, kekurangannya adalah dia nggak 100% reversible gitu, karena ya itu dipotong. Apakah bisa suatu saat, apakah gak work lagi? Bisa, kalau misalkan jaringan kalian itu tumbuh, tapi ini benar-benar kasus yang jarang gitu ya, kalau jaringan kalian tumbuh dan nyatu lagi sih saluran spermanya. Tapi kalau gak kayak gitu ya udah itu 100% permanen gitu loh. Apalagi kontraknya, apa kekurangannya ya? Setelah 3 bulan itu ya kalian harus berpikir birth control apa yang akan kalian pakai, karena belum 100% berhasil. Apanya namanya? Birth controlnya itu belum bisa dilakukan, belum apa ya, belum 100% efektif gitu sebelum 3 bulan setelah prosedur vasektomi. Kayak gitu. Apa lagi ya? Komplikasinya. Komplikasinya sebenarnya enggak ada. Ya, kecuali infeksi kalau misalkan kalian melakukan dengan cara konvensional, selain ini itu nggak ada. Bahkan di jurnal ini sama sekali nggak disebutkan apakah ada efek samping kah atau ada komplikasi, nggak ada. Dan ya kekurangan satu lagi ya, ini cuma apa ya, pertanyaan sebenarnya satu lagi, apakah gara-gara vasektomi ini kalian akan terbebas dari penyakit kelamin? Ya enggak dong, aduh, ini cuma pemotongan saluran sperma, nggak ada ceritanya kalian langsung tiba-tiba terhindar dari sifilis, gonore, HIV, dan yang lain-lain. Nggak gitu, ini cuma kayak kontrasepsi gitu. Kan kalau cewek, kontrasepsinya banyak tuh, bisa pakai pil, bisa pakai suntik, bisa sterilisasi rahim, bisa pakai yang ditanam di dalam itu kayak IUD, spiral, dan yang lain-lain. Nah kalau laki-laki ya inilah kontrasepsi laki-laki, dengan catatan vasektomi itu bisa dilakukan kalau udah nggak mau punya anak. Biasanya dokter nggak memperbolehkan vasektomi kalau misalkan satu, dia belum punya anak, dua, di bawah 30 tahun tuh biasanya. Tapi untuk di negara-negara maju setiap umur bisa melakukan vasektomi. Apalagi ya? Oh iya, kalau misalkan pengen nyambungin lagi si saluran spermanya, apakah bisa? Bisa. Nama prosedurnya itu vasovasostomi, atau pengembalian lagi, dijahit lagi si ininya. Tapi apakah 100% berhasil? Enggak. Enggak ada jaminan itu 100% berhasil. Gitu. Itu sih kontraknya, enggak 100% reversible. Gitu. Apalagi ya?
Kayaknya udah deh. Tapi kalau kalian mau tahu lebih tentang vasektomi, kalian baca aja sendiri. Jangan, sekali lagi, balik lagi, jangan 100% percaya aku. Percayalah sama orang-orang yang membuat jurnal di bawah. Kalian harus baca dulu jurnalnya seperti apa. Dan iya, jangan 100% percaya sama aku. Cek aja sendiri. Cek aja. Kalian harus tahu bagaimana step-stepnya dan yang lain-lain. Ya, just silahkan dicek di deskripsi box, oke? Oh ya, ini juga sebagai apa ya? Aku kan pernah janji tuh di buku review yang kedua, yang pas aku ngomongin The Liars, bahwa apa itu vasektomi, dan ini dia videonya. Videonya adalah aku ngomongin tentang vasektomi. Dan tenang aja, ini nggak porn, dan ini 100% science. Oke, segitu dulu aja video vasektomi dari aku. Kalau kalian mau tahu tentang isu health dan yang lain-lain, mental illness dan yang lain-lain, kalian bisa langsung chat aku. Kalau enggak, langsung tulis di komen di bawah, aku akan baca. Dan seperti biasa, aku akan mengerti dulu sebelum aku buat videonya. Karena apa? Karena aku juga gak pengen cuma buat having fun. Jadi channel ini gak cuma untuk having fun tentang film, book, dan yang lain-lain. Aku ingin mengedukasi, aku ingin sharing juga sama kalian tentang apa yang aku baca. And yes, it is. Udah segitu dulu aja video aku hari ini. We'll see you on the next one. I will see you on the next one. Bye-bye.